Rizky DA umbar pernyataan. Netizen sebut Lesti Kejora beruntung. Baru-baru ini, Rizky DA mengumbar pernyataan kontroversialnya di Instagram. Usai menulis status dan memposting sebuah foto, Rizky langsung menutup kolom komentarnya. Dia pun disorot jadi pertanyaan netizen. Sebelum nanti menyesal dan hilang kabar, belajarlah untuk bersabar. Banyak yang tak sabar, akhirnya bubar karena ego yang terlalu besar, tulis Rizky DA. Netizen langsung mengomentari di laman Instagram Lambe Turah. Netizen tersebut menganggap Lesti Kejora beruntung. Dia LG nyeramahin diri sendiri apa gemen, tulis netizen. Beruntungnya Det Lesti, ucap netizen lainnya. Belakangan ini nama penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat, Rizky Syafarudin alias Rizky DA kembali menjadi sorotan. Pasalnya, pernikahannya yang baru seumur jagung dikabarkan akan bercerai dengan Nadia Mustika Rahayu. Bahkan Rizky pun telah menghapus foto pernikahannya di sosial media miliknya. Belum reda isu keretakan rumah tangganya, Rizky malah terlihat sedang makan bersama dengan pedangdut Mika Salim. Tak sendiri, Rizky ditemani oleh kembarannya, Rido DA. Hal ini terlihat dari unggahan foto di Instagram milik Mika Salim. Ketiganya pun kompak mengenakan baju warna hitam. Diketahui, mereka tengah berada di Kota Bunga, Bandung, Jawa Barat. Friday Night Coffee Bandung @Rizky123@Rido, tulis Mika Salim. Unggahan pelantun tembang penyesalanku ini langsung dibanjiri komentar dari warganet hingga para penggemarnya. Pertemuan ketiganya pun menjadi sorotan netizen. Sampai ada yang memberi peringatan Wika untuk lebih berhati-hati dengan Rizky. Bagus-bagus, tulis warganet. Awas teh nanti digombalin buaya, abis itu ditinggalin deh. Ups, kata lainnya.